Kejurda biliar tersebut digelar sebagai ajang prapor-prof untuk memilih pebiliar terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan menuju event olahraga 2 tahunan tingkat Sumatera Barat. Saya untuk persiapan porprov bagi Popsi Sumatera Barat Kejurda yang akan memperlombakan 15 nomor sekaligus untuk memantau atlet-atlet biliar berbakat dari berbagai daerah kabupaten kota untuk disiapkan menuju PON Papua 2020. Pada Kejurda pra-porprov ini mempertandingkan satu nomor pool, karom, dan snooker ini diprediksi akan berlangsung ketat karena juga akan diikuti oleh sejumlah atlet yang pernah memperkuat Sumatera Barat di berbagai event. Saran yang akan kita ambil dengan pelaksanaan pra-porprov ini adalah pada waktu pelaksanaan pra-porprov yang bertanding itu betul-betul atlet-atlet yang memahami dan sudah mengerti ya, dan mempunyai kepandaian, keahlian, kepiawaian dalam bola sodok ini kan, sehingga pra-porprov ini sekaligus dapat kita lihat mana pebiliar-pebiliar yang betul-betul bisa kita andalkan oleh Sumatera Barat pada event-event nasional dan internasional. Yang diikuti dari 18 kabupaten kota, yang mengikuti untuk pra-porprov ini adalah 17 kabupaten kota. Atletnya berjumlah 69. Nanti kita bagi ada dua divisi, divisi pool dan divisi karom. Divisi pool cewek cowok dan untuk divisi karom cewek cewek juga. Kepada nanti pengko pengcap.